yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Mukarrabin berserta segenap pengurus para asyatid yang saya muliakan Bapak Ibu Soimin dan Soimah yang insya Allah senantiasa dalam ridha dan makfirah Allah subhanahu wa ta'ala amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufiknya alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian saat ini kita sudah bisa menyelesaikan saum kita di hari yang ke-20 dan malam hari ini kita masuk malam ke-21 Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada jujungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabat sahabatnya serta pada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah sunnahnya. Bapa dan ibu sekalian, soimin dan soimat. Topik yang diamanatkan kepada saya untuk saat ini adalah Lailatul Qadar. Oleh karena itu dalam waktu yang cukup singkat ini mari kita bahas yang pertama apa itu Lailatul Qadar Kemudian yang kedua kapan terjadinya atau turunnya Lailatul Qadar Dan ketiga amalan apa yang harus kita lakukan untuk menjemput datangnya Lailatul Qadar Baik, yang pertama Bapak dan Ibu sekalian Laylatul Qadar terdiri dari dua kata Yang pertama adalah Laylatu Artinya adalah malam Jadi kalau hadir ibu-ibu di sini ada yang namanya Bu Lailah, berarti Bu Malam Kemudian yang kedua adalah Qadar Kodar ini banyak arti banyak tafsir bapak dan ibu sekalian. Cuman dalam kesempatan ini saya sampaikan dua arti atau dua tafsir. Yang pertama kodar adalah takdir. Jadi malam Lailatul Kodar adalah malam takdir. Kemudian makna yang kedua kodar adalah kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar yang kedua maknanya adalah malam kemuliaan. Ini arti atau makna Lailatul Qadar. Alasan yang pertama, Lailatul Qadar ditafsirkan malam takdir. Ini berdasar pada firman Allah Di dalam surat Ad-Duhon Ayat 3 dan 4 Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian sudah hafal Allah berfirman A'udhu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah Inna kunna fiha yafraku kullu amrin hakim inna anzalnahu fi lailatin mubarakah sesungguhnya telah aku turunkan al-Qur'an fi mubarakah pada malam yang penuh keberkahan Malam yang penuh keberkahan itu adalah malam Lailatul Qadar. Inna kunna mundirin, dan kamilah yang akan memberikan peringatan. Fiha di dalam malam Lailatul Qadar itu yufraku kullu amrin hakim. Allah telah menetapkan memutuskan segala perkara dengan penuh hikmah artinya segala perkara dengan hikmah ini adalah urusan tentang hidup manusia, tentang umur manusia, tentang baik dan buruk manusia, tentang rezeki manusia. Semuanya Allah tetapkan di malam Lailatul Qadar. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksudkan di sini adalah takdir tahunan jadi takdir tahunan Bapak dan Ibu sekalian yang dimulihkan Allah takdir itu macamnya banyak ada lima tapi tidak saya bahas Bapak dan Ibu sekalian karena waktu ya Jerman saya sampaikan yang dua saja yang pertama adalah takdir yang sifatnya umum takdirul an yaitu bahwa Allah sudah menetapkan takdir seluruh makhluk dan alam semesta ini itu 50 ribu tahun sebelum bumi dan langit diciptakan jadi 50 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Allah sudah memerintahkan pena kolam Allah sudah memerintahkan pena agar menulis semua takdir makhluk yang ada di bumi ini, kemudian disimpan dalam satu kitab dan tersimpan di tempat lauful Mahfud, tempat yang terjaga. Nah, yang kedua adalah takdir Samawi, takdir tahunan. Yang setiap malam lailatul qadar inilah di-update oleh para malaikat untuk diturunkan ke makhluknya. Ini pengertian yang makna lailatul qadar adalah malam takdir. Yang kedua, lailatul qadar adalah malam kemuliaan. Dan ini sesuai dengan firman Allah min alfis syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar itu Lailatul Qadar itu adalah lebih baik min alfis Lebih baik dari seribu bulan atau 83 tahun 4 bulan Bukan sama Bapak dan Ibu sekalian Tapi di sini adalah lebih baik berarti nilai plus satu malam kemuliaan Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan. Apanya yang mulia, apanya yang baik Bapak dan Ibu sekalian? Yang pertama adalah amalannya. Amalan kita Bapak dan Ibu sekalian. Amalan kita di malam Lailatul Qadar ini Allah akan catat bahwa amalan kita itu lebih baik dari 83 tahun 4 bulan Masya Allah Kita beramal, kita membaca Al-Quran Maka membaca Al-Quran itu nilai pahalanya Kebaikannya lebih baik dari 1000 bulan Kalau kita bersodakoh Maka sodakoh itu adalah lebih baik dari 1000 bulan Demikian juga dengan Qiyamul Lail kita Qiyamul Lail yang kita laksanakan Maka sesungguhnya Qiyamul Lail yang kita laksanakan pada malam Lailatul Qadar itu Nilainya lebih baik dari seribu bulan Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian Saat ini Umat Islam Yang sadar dirinya dia fokus. Fokus itulah, kalau dalam bahasa Arabnya adalah akafah, sehingga kita, orang yang melakukan kegiatan fokus itu disebut dengan itikaf. Jadi, orang yang sedang melakukan fokus kegiatan itu disebut dengan itikaf. Ini adalah fenomena yang sangat memberikan dan patut kita syukuri, dan setiap masjid, bapak dan ibu sekalian berusaha untuk melaksanakan kegiatan iktikaf itu. Jadi sungguh kemuliaan ini hal yang luar biasa, syai'un ajib, sesuatu yang sangat luar biasa. Amal yang kita lakukan semalam nilainya sama dengan seribu bulan. Kemudian yang kedua yang mulia adalah orangnya. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Orang yang dulunya dalim, banyak kemaksiatan banyak dosa. Kemudian dia sadar. Dia berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka saat itu dia akan menjadi orang yang mulia. Bagaimana tidak mulia? Allah ampuni segala dosa dosanya. Sebesar apapun dosanya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita melakukan ibadah menjemput Lailatul Qadar. Kita merenung kesalahan apa, dosa apa yang telah kita lakukan di masa-masa lalu kepada kedua orang tua kita. Apakah kita pernah durhaka? Kita pernah membentak, kita pernah diperintah tapi tidak mau. Kemudian dosa kita dengan rekan-rekan kita Dosa kita ketika kita bekerja Kita renungkan dan kita minta maaf Bapak dan Ibu sekalian Tidak ada seorang pun Yang bersih Dari salah dan dosa Kita semuanya termasuk saya yang berdiri sini melakukan suatu kesalahan baik itu disengaja maupun tidak maka agar kita mulia menjadi orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah dan itu lebih baik dari seribu bulan maka mari kita gapai malam Laitul Qadar itu dan kita akan menjadi mulia sungguh luar biasa Bapa dan Ibu sekalian rahimakumullah. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu? Bapa dan Ibu sekalian, yang jelas adalah di bulan Ramadan. Karena itu memang adanya di bulan Ramadan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran bahwa Malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan. Dan Allah pun sudah bersumpah wal fajri wa yal, wal ash demi waktu fajar dan demi waktu 10 malam yang terakhir. Artinya penafsiran 10 malam ini adalah e, bisa terjadi bisa ditafsirkan 10 malam terakhir bulan Ramadan, 10 malam bulan Dulhijjah tanggal 1 sampai dengan 10, dan juga 10 malam tanggal 1 sampai dengan 10 Muharram. Allah sudah bersumpah terhadap 10 malam dan termasuk di dalamnya adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, suku pun ada prediksi oleh para ulama bahwa malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan adalah turunnya Lailatul Qadar. Tapi bagi saya, saya akan berusaha sejak awal Ramadan dan utamanya lebih fokus lagi ketika sudah berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Selanjutnya yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, amalan apa yang harus kita lakukan di di malam Lailatul Qadar ini? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan amalan kepada para sahabat-sahabatnya masuk keluarganya bahwa yang harus kita lakukan amalan utama menggapai lailatul qadar adalah sesuai dengan hadis rasulullah dan itu diriwatkan oleh abu hurairah dalam kitab sohah muslim maupun kitab sohah bukhari rasulullah bersabda mengkoma fi lailatul qadar imanan wahdi sabat Gufirullahu ma taqaddama min Barang siapa yang melakukan Qiyamul lail Solat malam Di malam Lailatul Qadar Dengan dasar iman Dan mengharap Ridha Allah ikhlas Karena mengharap ridha Allah Maka Allah akan mengampuni Seluruh dosa-dosa kita Sebesar apapun dosa kita Bapak dan ibu sekalian Kemudian itu adalah yang pertama Amalan spesifik yaitu melaksanakan Qiyamul Lail Kemudian yang kedua adalah doa Doa ini sudah dituntunkan oleh Sayyidah Aisyah Ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Jika sekiranya Allah mengizinkan saya mendapatkan malam Lailatul Qadar Maka doa apa yang harus saya persembahkan maka Rasulullah memberikan amalan pada Syeda Aisyah dan doa ini sudah familiar di telinga kita ketika imam berdoa atau e, di sela-sela antara apa ini. E, rokat kedua kemudian untuk berikutnya kalau di masjid lain dibacakan doa itu apa doanya bapak dan ibu sekalian Allahumma ka in Allahumma innaka tohibul fa'fu ini kalau sendiri bapak dan ibu sekalian fa'fu tapi kalau berjamaah dipimpin fa'fu ya Allah engkau maha pemaaf Dan engkau suka senang orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah doa Ras Rasulullah yang diberikan kepada Sayyidah Aisyah. Amalan yang harus dilakukan ketika kita menjemput Lailatul Qadar. Oleh karena itu perbanyak qiyamul lail nanti jam 2 kalau di Masjid Darul Huda kalau di sini jam berapa Pak sama ya Insya Allah sampai jam 3.45 kita laksanakan Qiyamul Lail kemudian yang kedua kita perbanyak itu memohon ampun doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu'an kalau tidak apal Bapak dan Ibu sekalian dalam hati sambil merenungkan kesalahan-kesalahan kita Ya Allah engkau maha pemaaf dan senang terhadap orang yang minta maaf Maka ampunilah, maafkanlah aku Diulang-ulang Kemudian amalan yang lain adalah kita membaca Al-Quran Karena di malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran Bapak dan Ibu sekalian rahmatullah Karena waktu mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita Dan Allah dapat menurunkan Lailatul Qadar pada diri kita sehingga kita termasuk orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.